Ya, halo guys, selamat datang lagi ya di konten saya. Nah, kali ini saya akan membahas Bukalapak lagi ya. Nah, di sini di fitur baru Bukalapak itu ada yang namanya Buka Store. Apa sih Buka Store itu dan manfaatnya apa sih buat kita ya? Karena ini fitur baru dari Bukalapak dan kayaknya bisa dibuka lewat website Bukalapak ya. Nah, mau tahu bagaimana cara setting dan filenya ya? Langsung aja kita langsung ke videonya berikut ini. Mari. Ya, langsung aja ya. Nah, di sini kita langsung ke websitenya Bukalapak dan kita sudah masuk ya di Bukalapaknya. Terus enggak usah bertele-tele nanti kelamaan ya. Nah, ini kita buka di lapak saya. Kita tunggu. Nah, di sini ada yang namanya channel jualan ya. Nah, ini ada link jual beli, terus ada kumpuling. Nah, ini sudah saya bahas di YouTube. Udah lama sih. Terus ini ada buka store, kita klik aja. Dan tadi sudah saya edit ya. Untuk tampilan website ini hanya bisa dibuka di smartphone ya. Dan editnya cuma bisa kayaknya di sini, di aplikasi atau di web Bukalapak. Kalau kita mau lihatnya di sini ya. Kita klik ini, kita lihat websitenya seperti apa sih. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah saya edit sendiri ya. Nah, cara editnya gampang banget sih. Kita buat di sini ya editnya. Ini baru saya edit tadi. Kita buat edit website. Nah, di sini kita bisa memasukkan header. Nah, ini headernya ini yang ini ya, yang atas di sini. Header ini, logo di sini. Ini kalau mau diganti juga bisa diganti ya. Itu terserah kita mau ganti. Boleh, enggak apa-apa. Misalnya kalau saya ganti pakai yang ini aja ya. Ini terus kita ganti, langsung ganti seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Terus saya ganti lagi, misalnya pakai logo saya lagi, bisa. Terus kita kembali lagi. Kita slideshow. Slideshow ini yang ini. Ini slideshow kita ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini slideshow, slideshow-nya. Terus ada etalase. Nah, di sini ada etalase pilihan. Nah, ini etalase bisa dipilih ya. Kalau semua barang, semua barang. Kalau mau diedit, ini belum saya edit tadi ya. Kalau tas Idul Fitri misalnya. Nah, ini munculnya etalasenya tas Idul Fitri semua. Terus urutkan berdasarkan terlaris, total produk ada 6. Tampilkan tombol lihat semua. Boleh. Nanti bisa tampil produk semua ya. Nah, ini ada lihat semua gitu. Terus etalase ya. Habis itu tulisan. Nah, ini tulisan kita yang buat sendiri ya. Ada judul. Judulnya ini terserah Om dan Tante mau ditulis bagaimana. Kalau saya seperti ini, ya ini hanya contoh ya. Nanti insya Allah saya perbaiki lagi. Dan ada teksnya. Ini judul dan ini teks. Bisa ditulis sendiri ya. Terus ada lagi galeri. Nah, ini galeri ada gambar-gambar. Kalau galerinya tadi masuk yang ke awal ya. Ini yang etalase ya. Kalau galeri ini yang gambar-gambar atas, terus daftar logo. Daftar logo ini yang bawah ini. Nah, ini. Nah, karena saya jualannya UMKM, jadi toko-toko saya ini hanya UMKM ya. Dan ada beberapa yang tidak UMKM sih, tapi 90% itu UMKM gitu. Dan ini kalau gambar-gambar logo, saya tampilkan seperti ini karena saya belum punya logo ya. Terus ada gambar lagi, ada beberapa slot terpakai. Nah, seperti itu. Terus kembali. Ini belum hadir ya, tulisan di atas gambar belum hadir, gambar dan tulisan juga belum hadir, footer juga belum ada ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini yang namanya buka store Bukalapak. Nah, sekarang kalau sudah kita klik simpan seperti ini ya, gitu aja. Nanti bisa dilihat di websitenya, bisa dilihat di website itu ya. Dan udah gitu aja dari saya. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di subscribe ya dan di share. Jika ada teman-teman Om dan Tante yang belum tahu, silakan dikasih tahu. Ini adalah fitur baru dari Bukalapak ya, yaitu Buka Store. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.